Ada asisten rumah tangga. Tapi sempat posesif enggak? Sepertinya sih begitu. Kalau kata dokter sih trimester kedua justru aman. Pergian. Kalau trimester akhir kan takutnya bisa lahir kapanpun. Trimester kedua sih katanya aman. Tapi ada si pasang istri yang posesif enggak? Mungkin lebih cepat marah, lebih sensi, lebih siapa yang ada enggak? Marah enggak, tapi manja sekali. Maunya nyender terus, maunya pelukan terus, mau jauh-jauh aja pokoknya. Awal-awal sih dia enggak tahan bubaran saya. Justru kalau wangi, dia sangat mual. Kamu habis mandi ya? Aduh, di pinggir dulu tidurnya gitu. Tapi kalau saya habis keringetan, justru menurut dia baunya enak sekali. Udah, gak usah mandi ya. Gak mungkin gak mandi, tidur lengket gini gak bisa. Ini enak banget baunya kalau bau sabun. Tapi sekarang udah gak kayak gitu. Cuma manja nyender-nyender dan gak mau jauh-jauh. Itu semakin menguatkan untuk ya, tentunya insya Allah diajak gitu. Sempat kaget gak? Ngidam gak ada sih. Makanan yang dia mau biasa-biasa aja. Dan kalaupun misalnya di sesuatu yang misalnya di Jogja gitu kan, kalau ada pengalaman di Jogja dia langsung lebih jauh ya. Jadi gak yang pengen banget gitu. Apa Mas Fedinya sendiri yang ngidam kembali? Yang apa ngidam dan mengisinya kembali? Ya awal-awal saya pengennya anggur aja sih. Semester awal saya pengen anggur. Sebenarnya dia yang mau, cuma pas saya beli saya mulai makan. Sampai akhirnya bulan ketiga udah nggak pengen lagi. Banyak yang bilang nih kayaknya kamu yang hidup yang anggur. Emang mau cowok dari belanja tuh gimana? Berdua aja. Cowok mau cewek. Cewek pengennya. Emang nggak bisa dipungkiri dalam hati saya berharapnya anak pertama cowok. Dan usaha kita memang supaya dikasih anak cowok, kayak misalnya dalam Islam itu habis berhubungan terus miring ke kanan, yang kayak gitu-gitu sih. Emang usaha yang kita lakukan supaya dikasih cowok. Tapi ya kalaupun enggak ya, itu kan semua kesangguan. Kan